Menurut saya Jack Ma menjadi advisernya pemerintah Indonesia, menurut saya positifnya tetap ada, karena yang saya ngerasa sendiri, kita di Indonesia selain kita harus paham pasar lokal, kita juga harus paham secara global itu bagaimana. Nah, saya dan William dan Tokopedia, kami banyak dapat ilmu dari investor sih. Kita banyak diajak jalan-jalan keluar, kita bisa lihat pasar global gimana, di luar bagaimana, terus kita menyesuaikan dengan keadaan Indonesia. Jadi dengan adanya ini, menurut saya pemerintah kita juga akhirnya mendapatkan sudut pandang dari pemain global yang sangat sukses. Jadi harapan saya positif, dan harapan saya pemerintah bisa ngambil hikmahnya. Jadi pemerintah bisa bikin roadmap e-commerce, bisa membantu perkembangan industri digital di tanah air dengan lebih baik. Tantangan terbesar kalau menurut saya, kita sebagai industri teknologi, yang paling penting adalah orang, manusianya. Jadi menurut saya tantangan terbesar Tokopedia dan industri e-commerce pada umumnya adalah orang. Karena kita sekarang kita susah untuk mencari talent yang bagus. Sudah bukan rahasia lagi bahwa lulusan terbaik Indonesia biasanya masih menyukai untuk bekerja di perusahaan besar, baik itu dalam dan luar negeri. Sedangkan kita teknologi termasuk perusahaan baru. Tapi menurut saya makin kesini menjadi semakin lebih baik, karena makin banyak orang yang sudah sangat fasih terhadap teknologi, makin banyak juga yang mau berkarir bersama dengan perusahaan teknologi. Pesan saya yang pertama, kita tuh harus punya semangat kolaborasi. Karena saya sendiri merasakan kita itu orang Indonesia pada umumnya ego sektoralnya tinggi. Nah, itu yang tidak boleh terus kita bawa ke depan. Jadi kita semangat kolaborasinya harus tinggi, kita harus kolaborasi sesama tim di dalam perusahaan yang sama. Kita juga harus kolaborasi dengan pelanggan, kita juga harus kolaborasi dengan pemerintah, dan lain-lain, dan lain-lain. Kolaborasi itu inti yang paling utama sih menurut saya ya, jadi kita bisa sukses. Kesan saya sebenarnya terus terang nih luar biasa, karena terus terang awalnya saya pikir ini sangat-sangat resmi ya, ternyata setelah diskusi ini ternyata organisasi bebas gitu, komunitas yang terbentuk dengan sendirinya, terus punya cabang di berbagai kota, terus saya lihat aktivitasnya juga bagus karena mendatangkan CEO, CEO dari corporate juga, CEO yang leadership-nya bagus, jadi saya sangat surprise deh, mahasiswanya juga sangat aktif. Ketika saya sharing dengan mereka, pertanyaannya bagus-bagus, rasa ingin tahunya tinggi, jadi saya mengacungkan jempol, 5 jempol.